kan apa makan lur bang, coba makan nasi campur. Nah sekarang gue ada di mall, sekarang gue mau cari nasi campur di mall, dan gue nemu ini tertib bumbu nih lur, ini tuh dari Cop Buntut nih lur. Nah, lur ini tuh tertib bumbu by Cop Buntut nih lur. Di sini ada nasi campurnya nih lur, langsung aja kita masuk tuh. Tempatnya bagus banget ya. Tadi lur ini tempatnya juga bagus banget tuh. Kayak ini buat makan Indonesia, tapi tempatnya kayak bagus gini, kayak mewah gitu. Harganya juga masih affordable sih. Tuh katanya buat makan keluarga ini oke banget sih. Lur ini gue penasaran sama turmeric. Yang turmeric kan berarti apa sih? Yang kuning-kuning itu yang bumbu yang kuning-kuning. Sikru apa sih? Ah, pokoknya itulah yang kuning-kuningnya. Cobain lur. Enak. Gue pikir rasanya bakalan kayak jamu. Enggak, enak. Nah lur, ini gue pesen, ini karena gue rame-rame sekeluarga, ini gue pesen banyak banget. Ini ada nasi campur iga, ini nasi campur udang ayam, ini juga ada udangnya, udah gitu juga ada sop buntutnya tuh, banyak banget pilihannya. Nah lur, ini gue mau cobain dulu nasi campur iga udangnya nih lur. Ini udangnya sih kayaknya menggoda banget ya. Crispy. Ini tuh sambalnya gak terlalu pedas tapi sedap lur. Ini pakai sambal, pakai nasi. Nah ini lur tuh, pakai serundeng, pakai ini, pakai ininya. Beuh. Makan lur. Ini lur, sambalnya tuh aduh pedes sedap gitu. Sedap banget, enak. Udangnya sih gue baru pertama kali nyobain nasi campur pakai udang crispy kayak gini. Ayamnya, serundengnya baik banget. Beuh. Pakein sambel, serundengnya, lur ya, aduh. Apa ya, ini tuh tempatnya beneran bagus banget, family banget. Udah gitu kalau misalnya kalian mau ngopi dong, juga di sini bisa lur, karena ada menu kopi juga. Nah terus selanjutnya lur, ini ada kuah yang putih, ini kuah cakyo namanya. Ini bentuknya tebal sih, gede-gede juga. Kalau yang putih berasa lebih gede gitu. Lihat tuh, bentuknya juga gede-gede lur. Sumpah ini empuk banget tuh, liat. Tuh, copot. Empuk parah. Ini beneran, lihat sama lu nih. Lihat nih, tuh, copot. Aduh, copot dari tulangnya tuh, liat. Beuh. Lanjut, lur. Ini soto buntutnya, lur. Aduh, nah enak banget. Begitu juga, ini baik banget lagi isiannya tuh. Bumbunya full banget. Ada koyanya juga, pakein koya. Enak banget koyanya. Ini lur, buntutnya tuh, liat. Sumpah. Copot. Ya Allah. Mulut parah. Lihat nih sambalnya juga fresh banget. Beuh. Terus ini tahu telur lur. Ini pakai toge, pakai kol. Oh, jadi ini tahu campur telur gitu ya. Baik. Ini enak. Tapi dominan rasa tahunya daripada telurnya. Sausnya tuh agak manis. Nah, terus ini ada es ginger. Ginger tuh berarti jahe bener, karena namanya tertib bumbu ya. Jadi ini tuh, jadi banyaknya bumbu masakan. Emang agak pedas sih, segar pedas gitu, dingin. Jadi tapi pakai jahe, jadi hangat di tubuh gitu loh. Nah kalau yang ini yuzu ginger nih loh, jadi yuzu pakai jahe juga di jahat loh. Ini segar, ini lebih unik nih rasanya nih. Nah kalau ini sop buntut yang bening nih loh, gue lebih suka ini sih daripada yang putih. Tuh, ini tuh semuanya tebal tuh, liat. Copot semuanya, empuk banget nih, liat. Tuh. Beuh.